Rencananya masih tetap pengurusan badan dulu kan, mau berkarir. Ini tekanan batin tapi susah kurus ya lo di Jakarta ini, Bang. Iya, macam makan keripik soalnya. Masih tetap lah, masih tetap ya. Ya. Gini, kita sambung harapannya 3 bulan lagi badannya sudah stabil kurus, ya. Kemudian bisa nyanyi lagi ya. Dengan Amin. Baru lagi apa namanya grupnya? Belum, Bang. Belum ada. Namanya grupnya belum ada. Atau apa mau ngambil kan? Iya, Bang, mau ngambil bareng, Bang. Bareng. Tapi tunggu kurus 3 bulan lagi kan. Kan lama sih, Bang, 3 bulan kayak enggak doain sebulan kurus aja gitu. Kurus itu rata-rata lama. Kalau gemuk cepat kurus lama. Udah disiapin single untuk buat tahun. Oh, disiapin single. Tadi Pak Hakim ngasih masukan tadi, disuruh ngedengerin lagu itu kata Pak Hakim. Lagu enggak, lagu Manado katanya apa? Palu sudah ketok 3 kali apa gitu loh. Nanti mau searching. Balilah sayang. Yo, enggak ah. Satkan. Nah, pertanyaan berikutnya. Lagunya Bang Walik ya. Apakah setelah putusan ini merasa lega atau ya dia kan juga pasti punya sifat baik sebelumnya atau seperti apa gitu? Nah itu dia pertanyaan dari laki-laki itu. Merasa lega nggak itu? Lega lah sebagai perempuan, sebagai wanita ya pasti lega karena sudah jelas ini bukan janda bodong, bukan istri orang bukan, sendiri bukan, sudah salah gitu. Jadi sudah jelas statusnya bahwa saya sendiri emang ya sudah status single. Jadi lebih lega lah. Untuk masalah baik ya kita harus baik ke semua orang, mantan pacar, mantan suami, baik enggak. Enggak ada kontennya harus ke siapa, kita baik ke semua orang aja. Siapa untuk membuka lembaran baru ini? Lembaran berkarir ya. Karir. Lembaran berkarir lah sementara ini. Karena sementara karir dulu, kalau cowok nanti dulu iya, kalanya. Jangan dulu deh gitu. Tapi kalau di sini ada enggak apa-apa kan? Kalau sementara di latihan Bang Dewa aja kemana-mana deh, aman kan. Trauma kan, makanya karir dulu. Karir dulu kan, kalau sebenarnya trauma tuh bukan yang trauma sama cowok tuh bukan ya. Karena kan rumah tangga itu ternyata gak sesimpel yang kita bayangkan di awal gitu loh. Enaknya bareng, susahnya ternyata gak bisa bareng. Jadi, mendingan berkarir deh, nanti minangin diri sendiri lagi. Bisa mobil yang kejual bisa kebeli lagi gitu kan. Dompet yang kosong bisa diisi lagi. Itu yang ada di otakku memang hanya saat dikerja-kerja. Ada harapan yang tersimpan mungkin setelah putusan ini saya mau berbagi sama Bang Deo, berbagi kepada Fatin, Pak Lurah. Oh, berbagi. Oke. Satu lagi. Ya, terakhir itu. Ada apa, Cik? Insya Allah kalau ada